Selamat pagi, kami dari tim Humas Kementerian Sosial Republik Indonesia akan melaporkan kegiatan Ibu Menteri Sosial di Kabupaten Ponorogo, di mana akan menuju ke Desa Kedung Banteng. Ibu akan menutup atau menyaksikan deklarasi penutupan lokalisasi di Desa Kedung Banteng. Dilanjutkan ke Desa Krebet, di mana pelayanan masyarakat yang mengalami keterbelakangan mental. Setelah itu Ibu akan menunjukkan ke Desa Panda, di mana Ibu Menteri Sosial akan memberikan bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial. Terima kasih. Republik Indonesia, Ibu Kofifa Indar. Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia beserta segenap rombongan. Salam semoga tetap tersanjungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk segera menyerahkan bantuan Rp1.000 Kabupaten Ponorogo diwakili satu orang dari kelompok Kube, yakni masing-masing Rp20 juta. Kemudian untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, di Swedia saya sering menyebut ada baiknya kita melihat bagaimana Swedia bisa menurunkan angka customernya. Lokalisasi ini ditutup tidak menyelesaikan masalah kalau ternyata customernya tetap muncul di Kabupaten Ponorogo. Kalau demand-nya, peminannya tetap ada, menggoda supplier untuk memenuhi customer-nya. Jadi ini harus setara perlakuannya. Maka yang kita lakukan sekarang adalah penutupan lokalisasi prostitusi. Tidak seperti yang ada di, saya mohon maaf ya Pak Kadis ya. Pada posisi seperti ini, Bapak Ibu yang saya hormati, pasti kita semua bahagia jikalau ada format untuk memberikan solusi secara konkret.
solusinya bukan hanya ibu-ibu yang teman-teman saya, mbak-mbak yang kemarin ada di lokalisasi ini, tetapi masyarakat sekitar Gedung Banteng yang terdampak oleh penutupan lokalisasi ini. Ada juru parkir yang kemarin dapat income, sekarang tidak. Ada mungkin jualan kelontong yang kemarin dapat income, sekarang tidak. Ada mungkin tukang cuci pakaian yang kemarin dapat income, sekarang tidak. Ini pentingnya bersama-sama Kementerian Sosial urun untuk mbak-mbaknya yang mau pulang, disiapkan transportnya, kemudian disiapkan modal untuk usaha ekonomi produktif. Ini urunannya Kementerian Sosial. Sekarang urunan kementerian ini harus diikuti oleh urunannya Pemprov dan Pemkab Ponorogo. Setuju? Sehingga yang masyarakat terdampak dari keputusan penutupan lokalisasi ini, mereka punya sumber income baru. Sementara mbak-mbak ada yang kecil hati, nanti anak saya sekolahnya dari mana? Di atas Allah yang punya kekayaan makin baik. Jadi Pak Korwil, Pak Kadis, saya mohon maaf, ini memang harus kita luruskan terminologi BTS ini kembali. Jadi sebetulnya ada beberapa daerah yang punya perda. Perdanya itu memang harus mengait tripartit antara suppliernya, customernya, dan penyedianya. Pada posisi seperti ini, mari kita bersama-sama tetap terus saling berbenah. Atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Jawa Timur, MUI, para pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat yang sudah terus-menerus menginisiasi bagaimana kita bisa membangun kehidupan lebih baik, antara lain melalui penutupan berbagai lokalisasi yang ada. Ini adalah pintu masuk kita membangun kebaikan-kebaikan dan terus menuju kebaikan berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi dari beberapa bantuan dari Kementerian Sosial, ada salah satunya adalah untuk UB, kelompok usaha bersama. Lalu yang bagian pojok sana adalah KTKPM. KTKPM adalah bagi mereka yang menjadi korban pada proses pengiriman tenaga kerja. Saya ingin mengajak kepada kita semua, ketika kita belum memiliki skill yang cukup, memang sebaiknya kita tidak berspekulasi bekerja di luar negeri. Tapi kalau kita merasa skillnya sudah cukup, boleh memasuki dunia kerja luar negeri, sehingga masuk pada tenaga kerja sektor formal. Jadi yang tadi adalah KTKPM, kategorinya adalah mereka yang kebetulan ketika menjadi TKI ternyata mereka mendapatkan sesuatu yang akhirnya bermasalah. Ini modalnya untuk usaha ekonomi produktif supaya bisa membangun skill mereka, akhirnya bisa mendapatkan income kehidupan mereka dan bisa hidup mandiri sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih semuanya. Mbak-mbak, selamat kembali ke rumah masing-masing, bertemu keluarga masing-masing. Mudah-mudahan semua keluarga dalam keadaan bahagia, menyambut Ramadan semua dalam keadaan sehat walafiat, banyak income insya Allah. Hadirin, inilah pembukaan gong oleh Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia. Berkenan Ibu Menteri, harus punya penangkal
langkah preventifnya mereka harus punya opsi untuk melanjutkan survivabilitas kehidupan mereka. Maka di dalam paket yang disampaikan oleh Kementerian Sosial tadi ada dana UEP di dalamnya, dana usaha ekonomi produktif. Unit kosnya sesuai APBN 3 juta. Ada JADUP, jaminan hidup mereka selama 3 bulan. A 20.000 kali 90 hari. Kemudian ada transport kepulangan mereka. Ini unit kos yang disiapkan oleh Kementerian Sosial untuk ex-PSK. Nah, sekarang terkait dengan mucikari itu tugas dari Pemprov dan Pemkab. Kemudian masyarakat terdampak. Masyarakat terdampak adalah mereka yang selama ini income-nya dari proses yang ada di lokalisasi itu. Maka itu juga harus disiapkan budgetnya oleh Pemprov dan Pemkab. Jadi posisinya adalah apakah ex-PSK, ex-mucikari, atau masyarakat terdampak di ex-lokalisasi, memang semua harus dicari solusinya. Nah, solusi yang disiapkan oleh Kementerian Sosial pada posisi ex-PSK-nya. Ex-lokalisasi masyarakat terdampaknya harus disiapkan budget oleh APBN tingkat 1 dan tingkat APBD tingkat 1 dan tingkat 2. Mucikari juga harus disiapkan APBD tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi format sharing budgetingnya seperti itu. Bu, apakah nanti ada rencana penutupan? Ya, nah sekarang Rakornas lokalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial satu bulan yang lalu adalah kita memaksimalkan untuk bisa melakukan penutupan pada tahun ini. Jadi saya mendapat konfirmasi misalnya di Jayapura ada 3 titik lokalisasi, 3 Agustus mereka akan melakukan penutupan. Di Kalimantan Timur kami juga mendapatkan informasi yang sama. Jadi pada dasarnya sekarang sudah masing-masing melakukan persiapan sambil memaksimalkan vocational training. Jadi seperti PSKW, Panti Sosial Karya Wanita yang ada di Pasar Rebo milik Kementerian Sosial, itu memang kita menyiapkan vocational training yang relatif cukup. Mereka di sana bisa dilatih selama 6 bulan, latihan vocational training, mereka dikarantinakan di sana, sehingga kalau 6 bulan mereka sudah mendapatkan vocational training, keluar dari PSKW, diharapkan mereka sudah siap mandiri. Ada berapa lokalisasi Bu yang dipasarkan untuk tahun ini? Jadi ada 168, dari 168 itu yang sudah ditutup ada 38. Jadi masih 130-an. Ini tambahan 1 berarti 39. Saya berharap bahwa ini kan sebenarnya target 2014 lalu yang ternyata kita baru 30% bisa menutup. Mudah-mudahan hasil dari Rakornas yang lalu masing-masing daerah punya komitmen untuk bisa menyelesaikan akhir tahun ini. Andai pun kemudian akhir tahun ini tidak bisa 100%, tentu kita akan melakukan evaluasi kembali kapan daerah bisa memberikan prakondisioning minimal untuk persiapan penutupan. Karena ini sebetulnya prakondisioning di sini itu sudah bulan Juni 2014, artinya sudah setahun yang lalu prakondisioningnya. Dengan prakondisioning seperti itu sebetulnya vocational training relatif sudah lebih disiapkan untuk mereka. Yang kembali lagi Bu menjadi PSK liar di luar ya saya ingin lokasi prostitusi itu sesuatu yang tidak bisa dipersandingkan antara lokalisasi dengan lokasi prostitusi itu sesuatu yang masing-masing berjalan paralel. Mboten cokot di jingklong. Itu dia menunggu belas kasihan orang ya. Iya. Memang betul. Sering ibu sering mengalami. Waktu ada tidak ada kemudian. Coba ini yang apa? Bu Menteri Mbak Sarmi. Ya. Iya. Ya, Bapak Menteri Bu Menteri. Anas. Bapak. Ibu bisa dikasih sama apa? Iya, iya. Wah. Sabar ya, Bapak ya. Jangan kita baru dua bu.
Salim ya. Sehat ya. Nggih, sami-sami. Pareng pamit nggih. Iya. Mau pakai kerudung? Mungkin mau pakai kalung. Iya. Kalung kan. Sabar nggih. Nggih, kalung. Dari penduduk Pandak yang mestinya mendapatkan bantuan asistensi sosial maupun mendapatkan bantuan UEP, ternyata kementerian baru cover 17 dari sekitar 53 warga yang mengalami disabilitas intelektual. Bahkan kalau pada umur remaja bisa 100 lebih. Pada posisi seperti ini, kita memang ingin membangun perluasan penjangkauan. Jadi di Desa Pandak ini termasuk Karangpati, Krebet itu adalah perluasan penjangkauan dari balai besarnya Kementerian Sosial yang ada di Magelang. Temanggung. Jadi kepala balai besarnya juga ada di sini. Maka coverage program untuk Ponorogo ini di cover oleh program dari balai besar Kementerian Sosial yang ada di Temanggung. Pentingnya kalau saya turun ke lapangan seperti ini, kita bisa melihat bahwa kategori ODKB dan ODGJ, orang dengan kecacatan berat dan orang dengan gangguan jiwa, maka pemerintah sekarang itu baru cover 22.000 dari 163.000. Kita akan memasukkan di dalam RAPBN 2016 supaya 163.000 itu bisa di-cover semuanya, asistensi sosialnya per bulan 300.000. Itulah yang ingin kami pastikan. Kedua adalah pastikan mereka mendapatkan Kartu Indonesia Sehat sehingga keluarga dari para warga yang kebetulan mengalami disabilitas intelektual ini, pertama memang ada biaya untuk menyiapkan layanan. Ada 163.000. Kita berharap bahwa tahun 2016 bisa di cover semua karena sekarang baru 22.000. Asistensi sosial untuk mereka 300.000 per bulan. Itu mereka bisa ambil 3 kali di dalam setahun. Kalau mereka juga dapat KIS, pastikan mereka dapat Kartu Indonesia Sehat, maka ini bisa akan membantu keluarga ketika harus ada rawat inap di rumah sakit misalnya. Berikutnya adalah untuk penguatan keluarga, maka sebenarnya ada UEP. Jadi apa yang sebetulnya sekarang kita lihat misalnya, itu kambing dan dalam kondisi sangat baik pertumbuhannya, kita bisa mereplikasi untuk mereka warga-warga lain di kampung ini yang kebetulan ada anggota keluarganya yang mengalami disabilitas intelektual. Yeah.